masa prosesi penyerahan jenazah dari Eril Kanmuntas. Kemudian juga selain Natalia, nanti adik dari Eril juga akan bersama-sama dengan ibunda datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput jenazah kakaknya. Memang kedatangan dari almarhum Eril Kanmuntas di Bandara Soekarno-Hatta ini mendapatkan prioritas penuh. Palakueta. Tadi pagi disampaikan oleh Kasat Lantas Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Bambang Askar Sodik menyampaikan bahwa nantinya setiba jenazah Eril Kanmuntas di area Bandara Soekarno-Hatta atau di landasan ini akan dijemput. Ngetuk nanti ini loh. Karena saya ingat saya. Kemudian akan jebol. Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan prosesi penyerahan jenazah. Biasanya prosesi penyerahan jenazah memakan waktu sekitar 1 jam. Dikatakan nantinya prosesi ini akan dipercepatkan. Kemungkinan estimasinya hanya akan memakan waktu 30 sampai 45 menit saja. Ini pun dipadosi. Jenazah Eril. Ini tenang madosi. Kulo. Tocot kulo ya. Yang akan langsung membuka agenda takziah yang akan dimulai tadi kalau dari jubir keluarga mengatakan mulai pukul 11 malam hingga nanti besok jam 8 pagi, karena memang jam 9 pagi direncanakan akan dilakukan prosesi pemakaman hingga jam 11 siang. Dari pantauan kami, paling yang bisa kami sampaikan sejak tadi memang di area Mustar Bandara Soekarno-Hatta sudah mendatangkan sejumlah baik itu pihak keluarga maupun jajaran dari Pemprov Jawa Barat. Ya, kalau kami lihat dari kendaraannya berdatangan dari plat D, ini artinya memang dari pihak keluarga maupun dari pihak Pemprov Jawa Barat sudah siap untuk menyambut kedatangan dari jenazah anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, almarhum Eril Kanmuntas. Jadi kita tunggu bersama kalian nanti kira-kira 3 jam lagi kedatangan dari jenazah Eril Kanmuntas diestimasikan. Kalian dan ini kan juga keluarga inti nantinya juga sang ibu atau istri daripada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang Ria Kamil ini akan datang bersama juga dengan adik perempuan Eril begitu. Nah, apakah ada protokol khusus pengamanan lalu lintas di sana? Tadi ada juga mengatakan bahwa kesiapan sudah satu. Ada pengamanan khusus yang disiapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Suta, terutama kiri bahwa akan sangat besar terhadap potensi daripada keluarga. Ya, tentu saja pengawalan khusus juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandara Suta, terutama di area Bandara Suta, khususnya di area Terminal Kargo Bandara Suta. Kalau pengawalan untuk pengawalan khusus untuk mengawal kedatangan dari istri Ridwan Kamil atau Yopra Rabia bersama dengan anaknya, tentu saja sudah dipastikan itu akan dilakukan. Tadi Kasat Lantas Polresta Bandara Suta juga mengawalkan Saya lagi.
di sendok itu es kemuncuk itu ada kali nggak kan sobek dan udah nggak ada lagi rasa budinya sekarang aku kebagian nih kalau ini kurang itu ternyata yang lalu ya. Mesti cara dewi lo bisa menang. Iya tapi itu kayaknya masih kemarin kan. Tidak sih lalu. Oh iya. Lalu kalau ini itu, iya jatah. Itu miliknya sangat sedih. Biasanya pak lagi tuh orangnya.